Kita menggunakan fitur namanya gender search ya. Di sini pilih pria, klik pria, kemudian masukkan keywordnya di sini. Di sini dijelaskan yang tinggal di, karena saya tinggal di Kabupaten Kota Mubagu, saya pilih Kota Mubagu ya. Kota Mubagu, kemudian di sini suka dengan saya pilih motor Honda CBR ya. Nah, seperti ini Honda CBR. Jadi karena saya ingin menjual motor sepeda motor saya merek Honda CBR kepada orang-orang yang ada di Kota Mubagu, maka seperti ini cara memasukkan keywordnya ya. Kemudian klik go. Teman-teman nanti akan menemukan sebuah akun atau seluruh akun yang berada di Kota Mubagu dengan likes atau suka dengan Honda CBR. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, live in Kota Mubagu, Sulawesi Utara Indonesia, from Kota Mubagu, likes Manado Honda CBR Community. Jadi teman-teman mencari orang-orang yang hanya suka dengan motor-motor Honda gitu. Nah, semua ini adalah orang-orang yang suka dengan. Setelah ketemu seperti ini, teman-teman bisa meng-add satu persatu orang-orang seperti ini ya, dijadikan sebagai teman Facebook Anda. Teman-teman juga bisa menggunakan tools auto-add untuk mempercepat dalam menambahkan teman-teman seperti itu. Di sini juga ada trik-trik ya, gimana cara menambahkan teman-teman orang-orang ke akun Facebook Anda agar orang tersebut yang Anda add itu mau menerima pertemanan Anda. Nanti saya akan bahas di video lain ya, khusus untuk yang ini ya. Saya akan praktekkan dulu demo dari gender search ini. Nah, istilahnya teman-teman sudah menemukan ya, sudah menemukan seperti ini, sudah meng-add semua, sudah menjadi teman-teman semua, maka teman-teman bisa menjual motor Anda kepada orang-orang tersebut. Jadi artinya dengan meng-add orang-orang yang di daerah seperti ini, di daerah Anda, berarti Anda menjual produk Anda tepat, sangat tepat kepada orang-orang yang membutuhkan sepeda motor Anda seperti itu. Mungkin seperti itu aja penggunaan di gender search. Nanti trik dan tips yang lainnya menggunakan gender search nanti saya akan buatkan juga video-videonya. Jadi teman-teman bisa fokus lagi menggunakan tools-tools yang fungsi-fungsi yang ada di sini ya. Menurut saya sih untuk tools ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin menjual produk atau mempromosikan apa saja di media sosial Facebook seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.